Adakah anda seorang pencipta? Innovator? Anda tidak boleh tidur malam tanpa reka cipta sesuatu setiap hari? Sertai IICE 2019, anjuran Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam Selangor, terbuka kepada semua pelajar di seluruh dunia. Maklumat lengkap dalam link pada description di bawah. Child dies of obesity. Ya Allah, hari ini memang teruk lah. Cerita pasal obesity ni memang susah lah sebenarnya. Tak, cerita dia kalau obesity, kalau yang dewasa yang obesity, kita tahu tu macam sendiri, boleh jadi sendiri punya pilihan. Ada yang masalah genetik, tapi ada yang jadi sendiri punya pilihan sebab sedentary. Yalah, tapi kalau bila kanak-kanak yang jadi macam ni, kita tahu benda tu bukannya sebab tindakan dia sendiri. Mak bapak lah. So mak bapak atau orang yang menjaga lah. So seorang kanak-kanak yang hanya dikenali sebagai child F1, dia tak ada bagi nama, dia just child F1 je sebab kena protect kan nama bawah umur. Tapi umur 13 lah. So, umur 13 dia mati di hospital. So dia mati ni sebab komplikasi jantung. So cerita dia ni tu, pergi balik-balik 3 tahun lepas, cerita dia kanak-kanak dia memang seorang yang ceria, yang aktif. Dia panggil Sunny, ada lah dia punya gelaran dia, Sunny Child ke something. So yang, macam yang memang bukan jenis makan sajalah, memang aktif. Tak, dia memang aktif. Budak-budak memang. Baguslah, memang baguslah. Tapi dia bila ada something, tapi yang something wrong dia, dia bila kelas PE, physical education macam kita PJ lah. Dia minta dekat cikgu dia untuk rahsiakan aktiviti tu daripada mak dia, sebab dia kata kalau dia pergi exercise mak dia marah. Pelik kan? Pelik, aku tak tahu. Jarang lah. Aku tak tahu masalah mak dia, mungkin ada masalah apa-apa yang mak dia pun bagi makan banyak kan? Tapi macam on dia ada report pula, dia ada pula katakan mak dia ni sentiasa suka menggelarkan mangsa dia malas. Dia panggil malas dengan dia panggil anak dia donat. Aku nak tahu apa masalah. Tak ada buat apa lah. Duduk, melepeh je kot. Dia kata tak, maksudnya macam daripada segi mental torture. Dia panggil anak dia pemalas, lazy, tak suka. Tapi masalahnya bila dia join, mak dia marah. And then okay, tu baru cerita fizikal. Cerita, cerita sekarang, yang lagi menarik ni. Lepas tu dia bagian buat pemakanan pula. Dia pagi sarapan dia at least 2000 kalori. 2000 kalori tu macam 2000 kalori tu kalau kau ambil nasi lemak dengan ni, nasi lemak siap dengan apa? Nasi lemak siap dengan ayam goreng berempah pun tak sampai 2000. Kalau kau ambil rasanya Big Mac, Big Mac lebih kan. Betul. Ataupun makan nasi lemak berkali-kali lah. So macam dia, okay, itu dah breakfast lah 2000 kalori. And then sebelum lunch, bukan lunch tau, sebelum lunch akan biasanya akan ada fast food take away. Dia pergilah drive thru ke, dia pergi beli take away ke. Itu hanya pre-lunch lah kira. Brunch kot. Ya Allah. Sebelum okay. Lunch eh? Ini merupakan satu penderaan eh. And then bila anak dia dah mula kesihatan dia deteriorate, makin teruk kan, mak dia selalu skip appointment untuk hospital. Tak tahu apa masalah mak dia ni. Itulah aku kata something, mak dia yang problem sebenarnya. Kalau health appointment pun kau tak ambil, tak, kau boleh skip, kau tak ambil tahu, memang something. And then anak dia ada dilated cardiomyopathy. Lepas tu memang doktor dah assign masukkan dalam list untuk jantung punya transplant. And then dah dapat dah masuk list, dah dapat dah penderma. Tapi dia pula tak boleh sebab tak cukup fit, sebab dia badan dia terlampau besar. Terlampau best lah. Lepas tu memang kesihatan dia makin teruk. Ya Allah, aku tak tahu lah. Tapi sekarang apa cerita dia sebenarnya? Cerita apa meninggal? Bukan, maksudnya sekarang ni cerita dia ni nak salahkan siapa? Mak dia dah kena charge lah sebab negligent. Sebab negligence. Okay. Sebab walaupun mak dia bagi 2000 kalori, tapi kalau dah macam ni, ni dah maksudnya dah mengabaikan tau. Ni kira dera ke? Dera. Konsep dera. Dia dera. Konsep dia dera. Tapi kalau kau bayangkan benda ni jadi kat Malaysia, apa yang jadi? Kau rasa benda ni akan timbul tak? Isu bagi makan lebih apa semua. Benda ni akan timbul. Akan. Pasal kalau macam doktor dia nampak benda macam ni, dia boleh request for... Yalah. Tapi kalau macam dia kata skip health appointment semua tu, itu adalah bukti lah yang mana dia tak ikut apa yang sepatutnya kan. Tapi memang Talia, aku baca berita ni memang aku tak ada tersenyum langsung. Aku rasa ya Allah, aku rasa macam nak tumbuk mak dia. Masalahnya itulah, anak dia tak lepas. Nasib baik dia tak kata dia anti-vaksin. Kalau dia kata anti-vaksin, memang aku tak tahu anak dapat accident ke apa. Pasal memang ya Allah, entahlah, ni bukan perangai manusia lah. Aku rasa kalau even kalau bukan anak sendiri pun, aku tak sanggup buat macam ni. Ni penderaan eh. So ingat lah, kalau untuk kanak-kanak yang dia sebenarnya itu masalahnya. Kadang-kadang dia orang tengok kanak-kanak yang obes sikit ni, dia kata oh comel lah apalah kan. Tapi sebenarnya bukanlah tak comel, tapi kena jagalah kan. Ali, pasal macam berat dia ni tadi bila tengok, dia memang dekat 99%. Maksudnya macam kalau macam berat tu kita buat taburan kan, kan biasa dapat bell shape kan. Dia berat dia yang kat hujung sini, memang hujung belah kanan sekali lah. Memang dah sampai ceiling Aku risau sekarang ni sebenarnya. Kebanyakannya di negara kita ni, yang di KL ni lah kan,
yang dia orang tak sempat nak masak. Mm-hmm. So kebanyakannya beli fast food. Fast food, fast food. Itu yang masalah sebenarnya. Mm. Kan? So anak pun memang dia suka benda yang dia suka. Apa dah tak suka? Dia akan makan je lah, makan je lah. Lepas tu, inilah end up dengan benda macam ni lah. Bukanlah tak boleh fast food tu. Actually yang sebenarnya tak bagus lah. Tapi kalau nak merasa sekali-sekala tu, okay. Ini dah sekolah pun semua processing food je kan? Mm. Process food je saja. So, itu kena jaga anak. Pasal cara obesiti pun kat Malaysia sekarang ni makin meningkat lah. Bilangan kalau dekat hospital pun sebenarnya makin bertambah. Saya ada, kita ada satu apa kita panggil? Kempen kan? Kempen. Right? Ayah ni memang kesian lah sebenarnya. Okay. Thanks for comment, like and subscribe. See you on the next video. Bye. Bye.